Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe Sui Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kang Umar dalam ngaji akhlak kitab Ahlakul Irfan ini. Kemarin kita membahas tentang adab atau tata krama berbuat baik kepada ibu kita. Sekarang kita akan mengulas berbuat baik kepada ayah kita, kepada bapak kita. Namun di sini akan dibahas dulu sayangnya seorang ayah. Pada hari ini, pada hari Jumat, poin yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Kasyafiq, bapak kita atau bapakmu yang penyayang, yang sayang. Iqlam ayuhal walad, ayuhal waladun najib. Ketahuilah, hei anak yang mulia, anna abbaka yuhibbuka aidon misla ummik. Sesungguhnya bapakmu, bapak kita juga mencintai kita, mencintaimu sebagaimana ibu kita mencintai kita, mencintaimu. Bahwa ya rujuk kulla yaumin minal baiti sabiran ala ta'abi wal harri. Ayah kita keluar dari rumah kita untuk mencari nafkah dengan sabar walaupun payah, walaupun panas, walaupun hujan. Ayah kita mencari nafkah untuk kita. Fayadhhabu ila dukan au suqi liyuhassila malan yunfikuhu alaika. Dia itu ke toko, ke pasar, mungkin ke kantor untuk mencari uang, mencari nafkah untuk kita. Wa yastadillaka mulabisa wal atma. Ayah kita membelikan kita, membelikanmu pakaian-pakaian yang kita pakai, sepatu yang kita pakai. Selain itu membelikan makanan yang kita makan. Wa kullu shay'in tahtaju ilaihi, dan apapun yang kita butuhkan ayah kita membeli. Wa huwa ma'a dzalika masruran wa farhan. Dia walaupun payah, walaupun hujan, walaupun panas, dia mencari nafkah dengan hati yang bahagia, dengan hati yang bangga, dengan hati yang senang. Itulah ayah kita. Alhamdulillah, subhanallah. Wa abuka yuhafidu ala sihatika wa yahrusuka min kulli ma yu'dika. Ayah kita, ayahmu menjaga kita, menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatanmu, dan menjaga dari hal-hal yang memang bisa menyakiti kita, menyakitimu. Faida marita fa innahu yahzanu katsiran. Apabila kamu sakit, kita sakit, ayah kita juga tidak senang, ayah kita juga sedih. Wa in ullaka tabiban, dan ayah kita selalu berdoa supaya kita sehat. Wa yastadillaka aduyatan wala yafrahu illa idza ta'afaita. Wa yastadillaka adawiyat wala yafrahu illa idza ta'afaita. Dan dia membeli obat untuk kita supaya kita sembuh, dan dia tidak bahagia kecuali kita sehat, kecuali kamu sehat. Wa huwa da'iman yad'ullah laka bisihhatika wa salama. Dia selalu berdoa kepada Allah untuk kita, untuk kamu, supaya kita sehat dan selamat. Wa abuka yufakkiru kulla waqtin. Yang ketiga, bapak kita, bapakmu selalu berpikir setiap waktu. Bisa nitarbiyatika, dalam mendidik kita, mendidikmu, bagaimana mendidik kita supaya kita sehat, supaya kita akhlaknya baik. Terus ayah kita berpikir. Walidalika yudkhiluka madrasata, supaya kita punya akhlak yang baik, maka ayah kita memasukkan kita, memasukkanmu ke sekolah supaya kita punya akhlak yang baik, dibantu oleh guru-guru. Wa yastadillakal kutuba, dan ayah kita membelikan untuk kita, untuk kamu, kitab-kitab, buku-buku
alat-alat tulis, wa ada wati taklim dan alat-alat tulis. Litakuna fil mustaqbali rujulan kamila, supaya kita di masa depan menjadi manusia yang sempurna. Bi ilmihi wa adabihi, baik itu dari ilmu ataupun dari tata krama akhlak kita. Nafi'an li nafsi wa li qaumihi, yang memang insyaallah ilmu itu bermanfaat untuk kita sendiri dan bagi kita semua, bagi kaum kita, bagi sekitar kita. Itulah keadaan ayah kita dalam mendorong kita, mendidik kita, menjaga kita supaya kita menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang memang mempunyai sifat yang sempurna insyaallah. Hari ini cukup sekian, tapi jangan lupa like and share dan subscribe Sui Channel. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like,